Hampir ketinggalan pesawat. Kita mau pulang ke Magelang. Ke Jogja dong. Pulang. Di Magelang ada pesawat. Pura-pura tidur itu. Iya. No. Hai guys, ketemu lagi sama Kairin dan Ivana. Jangan lupa subscribe ya. Halo guys, hari ini kita mau pulang ke Jogja. Wah, kita mau pulang ke Jogja ya. Ini kita udah sampai di Bandara Soekarno-Hatta guys. Kai, udah puas liburannya di Jakarta? Belum. Tapi kamu harus sekolah. Iya, emang kamu gak mau istirahat dulu di Jogja? Nih, gimana gak mau istirahat di Jogja? Yaudah yuk, kita bantuin papa dulu yuk. Kita wrapping bagasi Kairin ya. Banyak banget ini pasti bagasinya Kairin. Guys, bagasinya banyak banget yang di wrapping. Iya, itu mainan kamu sama sepatu roda kamu. Sepatu roda dari Jogja gak jadi dipakai gimana sih, guys? Gak jadi ya deh ya. Ini bawa boneka banyak banget itu. Beli. Iya, beli boneka kemarin. Ada yang ketinggalan. Iya, apa yang ketinggalan? Bando. Gak apa-apa lah. Titipkan Naila dulu. Sama bantal itu yang buat di pesawat. Nah, yuk guys. Kita gaspol guys. Check-in dulu. Ini guys, suasana check-in counternya gak terlalu rame. Ini, Kai. Hari Minggu tapi kok gak rame ya, Kai? Iya. Deg-degan ya, Pak? Takut ketinggalan pesawat ya. Keburu. Ini guys, kita masih antri check-in. Oke, yuk kita cari tempat duduk yuk. Karena papa lagi check-in ya. Lama ya. Kita duduk aja deh. Ma. Apa? Uti udah pulang, Kak. Iya, Uti udah pulang duluan. Jadi kita mau ke Jogja apa ke Magelang? Magelang. Mau ke Magelang adek? Oh iya, dia belum dibeliin apa sama Uti. Emang kamu ini minta juga? Iya. Eh, ngomong sendiri. Enggak, minta. Soalnya adek pengen kasih oleh-oleh buat Saka. Oh, adek pengen kasih oleh-oleh buat Saka. Mau oleh-olehnya apa? Minta cari dulu. Kemarin emang udah beliin Saka itu. Biar papa. Oke guys, kita udah dapet tempat duduk di sama Kirana. Hai Kirana. Kemarin duduk dong. Waktu liburan, Kairin sama Kirana kemana aja? Masih inget nggak? Saking banyaknya sampai lupa. Tadi beli oleh-oleh apa deh? Belum beli apa-apa. Lah ini boneka siapa ini? Tiba-tiba bisa ada boneka macan ini. Boneka. Ya udah itu pilih gimana boneka ini? Belinya si mama. Guys, kalau kalian liburannya kemana nih guys? Komen ya. Kalau aku sih ke Jakarta, soalnya banyak pilihan. Oh my god! Nih dibawain oma banyak banget guys. Tas mama nih isinya kacang, jeruk, sampai roti aja ada guys. Sampai bingung mau makan yang mana. Nanti kita di ruang tunggu deh makannya. Papa dulu mana ya, papa ya kak? A few moments later. Waduh guys, mendadak banget. Gimana sih? Gara-gara antri check-in counter guys. Udah boarding terus kita jauh-jauh lagi. Aduh semangat ya. Aduh gak berani berat lagi. Aduh hampir ketinggalan pesawat. Sampai lari-lari kita. Mau ketinggalan pesawat. Ya gak apa-apa, it's okay. Kirana capek. Eh mama temenin, mama temenin. Aduh pakai jatuh lagi bonekanya. Mereka udah boarding. Check-innya lama banget tadi. Ya sabar. Tinggalan kecil. Gak apa-apa. Guys, aduh kita gak bisa santai-santai di ruang tunggu. Udah langsung boarding. Ya. Sampai. Ya sebentar lagi sampai, semangat ya dek. Semangat adek. Kenapa bawa yang baru? Kita kan lumba-lumbanya punya kakak. Oh yaudah ya, gak apa-apa ya. Ya udah sampai. Oke guys, kita bertemu lagi nanti di ruang tunggu ya. Soalnya ini ada pemeriksaan bagasi. Oke.
Oke, masuk dulu. Guys, tahu nggak guys, kita udah capek-capek lari, ternyata pesawatnya belum landing. Iya, masa ya kak. Nih guys, kita udah di ruang tunggu tuh. Itu udah lari-lari ngos-ngosan ya kan? Ternyata pas tanya petugasnya tuh pesawatnya belum landing. Terus kan kita nanya, kenapa mbak udah diumumin boarding gitu? Nggak taunya udah diumumin boarding, soalnya itu udah sistem dari bandaranya, kacau banget ya. Halo pak. Pak, dikerjain siapa pak? Dikerjain siapa? Mama. Oh mama, kenapa mama yang disalahin, bandara yang ngumumin? Perangkatnya mepet-mepet. Berangkat mepet-mepet dari mana? Oh iya. Guys, kalian pernah nggak kena prank bandara lagi? Ya. Pranknya gimana tadi? Hah? Jadi ngumumin nyatanya belum nyampe sih. Nyatanya belum boarding ya? Udah buru-buru padahal ya? Sampai sakit perut. Banyak nih kayaknya juga nih. Banyak kayak yang lari-lari guys nih. Ternyata kita nggak sendiri, Kai. Kai. Ternyata kita tidak sendiri. Aduh. Oh, nih baru benar nih Jogja boarding bisnis nih. Dari tadi. Dari tadi ya. Nih bisnisnya dulu nih boarding. Oke, kalau sekarang beneran boarding, Pak. Noh. Boarding, Dek. Oke, guys, kita mau boarding nih sekarang, beneran boarding. Akhirnya boarding beneran. Olahraga siang-siang. Kalian jangan ditiru ya guys, kalau ke bandara jangan mepet 2 jam sebelumnya ke bandara, kamu kayak gak kena prank. Ya kita boarding guys. Pesawatnya baru landing. Kita mau pulang ke Magelang. Ke Jogja dong. Pulang. Di Magelang nggak ada pesawat. Nah, habis dari Jogja ke Magelang maksudnya. Mau ke Magelang. Ya. Oke deh. Jadi semuanya tukeran tempat duduk. Nggak tahu apa tukeran tempat duduk. Ade mau sebelah papa. Ade mau sebelah papa. Kakak mau sebelah Ade. Mama tersingkir deh. Mama tersingkir. Papa, makan juga. Terus. Papa, mana? Papa udah tidur. Papa lelah tadi lari-lari soalnya. Pura-pura tidur itu. Iya. Belum apa-apa udah tidur katanya ya, Dek. Tapi dikasih lagi. Iya.
ketemu lagi sama kakak. Guys, sekarang udah mau landing guys. Nih guys, lautnya udah kelihatan tuh. Wow. Air laut. Airportnya tuh guys di sana tuh. Guys mau lihat Kirana jadi capung. Ya pakai deh. Pakai coba. Coba. Kairin jadi capung. Coba di sini. Ditutupin, inget-inget. Nono. Ayo ayo. Turunin mah. Nih kalian harus pakai kacamata. Landing Jogja guys. Yeay. Kembali jadi mama. Mana mana mas? Karena kita tinggalin di pesawat. Oh my god. Langsung kaget dia. Wah, akhirnya kita sudah sampai di Jogja. Ada di mana? Ini ada jadi bagasi. Ada aja. Aku mau bawa sendiri. Bawa sendiri ya udah. Bawa sendiri. Nah, segitu dulu ya perjalanan Kairin hari ini pulang ke Jogja. Nah, buat teman-teman yang penasaran habis ini kita mau ngapain lagi, ikutin terus ya vlognya Kairin dan Kirana. Buat teman-teman jangan lupa pakai like, comment, share, and subscribe. Bye-bye guys. Bye guys. Bye.